sampai ketemu lagi sama aku Anissa di Sela, dan hari ini kita akan lanjutin lagi main Minecraft Hardcore. Hooray! Jadi sampai setelah di episode terakhir kemarin aku hoki banget karena aku nemuin Crystal Cave atau gua-gua kristal yang mana di dalamnya pasti ada banyak banget Diamond, Emerald, Gold. Jadi aku super rich banget ya Saber ya. Yaudah yuk, mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Oke Saber, sekarang kita akan, aku lagi smeltingin dulu iron ingot please. Karena aku pengen bikin iron door, karena kata Saber katanya tolong pakai iron door please. Dan aku juga pengen nanem lagi ya ini sapling-saplingnya supaya kita nggak kehabisan resource kayu. Soalnya aku nggak mungkin nyari kayu jauh. Hai Dombina please. Nggak mungkin nyari kayu jauh-jauh banget. Dan kita juga bikin tempat tidur. Pokoknya kita lakukan semua hari ini ya Saber ya. Jadi gimana puasa kalian di hari ketiga ini? Semoga lancar-lancar semua ya Saber ya. Ini kayak pohon-pohonnya pada cebol, kayak pangeran cebol ya Saber ya. Serius loh, ini lucu banget loh. Kecil-kecil begini. Like cute. Oke, ini apa sih? Coba aku pengen ngambil dong. Ini, oh dia cashew. Semacam kacang-kacangan gitu ya. Aku pengen mampir ke sana, cuman aku kayak gak siap mental gitu loh. Saber itu ada apa? Gak ada apa-apa sih ya, tapi kayak yang sepi gitu. Wah, ya udahlah. Kita ambil-ambilin dulu ini karena aku juga pengen upgrade rumah. Di sini kita bisa warnain gak sih? Like kayak kita lihat dulu planks-planksnya ada apa. Planksnya seperti biasa ada yang warna-warni gini kan. Tapi kita harus cari pewarna dulu ya. Karena hardcore mungkin kita bikin rumahnya warnanya danger kayak warna merah gitu ya gak sih? Oke. Habis itu aku juga pengen bikin shears and then aku juga pengen nanem-nanem. Wah, ini panen nih. Buahnya panen, buah peach kita bikin lagi, pohon peach. Supaya makin rindang di area sebelah sini, kita masuk dulu ke rumah kita. Oh, we found lavender. Bukan, ini lilac ya. Ini lilac kan? Yes. Ya udah deh, aku tanam aja di sini ya, Saber ya. Alright. Semua saplingnya udah aku, padahal aku mau bikin peach ya, tapi ya udahlah. Let's go. Kita ada berapa iron? Ada 10. Jadi aku pengen bikin stick dulu sekarang. Yes, please. Karena aku mau bikin what is this called? Iron pickaxe. And then aku pengen bikin shears. Dan kemudian ini ada sisa 5, jadi kita harus gunakan secara wise. Jadi kayaknya aku pengen kayak memproteksi diri aku ya. Aku bahkan gak bisa bikin chest plate. Harus bikin iron helm. Ya udahlah. Untuk my protection ya Saber ya. Dan aku juga pengen bikin chest supaya kita kayak gak numpuk gitu. Ntar aku pengen kayak memanfaatkan resource sebaik mungkin. Ya kita bikin 2 atau jadi bikin 2 aja deh chestnya biar kayak double chest supaya aku gak usah kayak bolak-balik gitu. Aku pengen taruh crystal ball, vampirism guide, terus peach, jangan-jangan makanan aku bawa deh kayaknya soalnya aku takut kenapa-napa. Terus ini kita taruh, ini juga udah. Oh kita kurang, oh my gosh, pas ketemu malam dong. Haruskah kita iya gak apa-apa lah ya, belum malam-malam banget. Sini kamu. Oke, untung dia langsung keluarin 2 gitu kan. Wow, jadi kalau Blood Moon ini bakalan kayak parah banget sih. Di luar udah ada merah-merah gitu. Aku yakin itu pasti kayak mobs jahat. Oke, ternyata nggak bisa ya kalau misalnya wool-nya berbeda warna. Bukannya dulu bisa ya kayaknya? Ya nggak sih? Harusnya sih bisa, tapi kenapa nggak bisa ya? Nggak ngerti, berarti malam ini kita nggak bisa tidur lagi. Tapi kita bisa langsung panen diamond. Dan teman-temannya kita makan dulu cashew supaya menjaga hunger kita agar terus-terusan penuh ya Saber ya. Aku juga pengen cari iron lagi karena aku butuh iron banget. Terus aku juga butuh redstone dan macem-macem ya kan. Redstone, lapis juga aku butuh. Oke, I'm so happy karena aku beruntung banget. Like kayak seberuntung itu ya Saber ya. Nah aku mau ambil-ambilin dulu coal karena aku butuh banget untuk smelting ya kan. Untuk bikin obor ya gitulah Saber. Oke, ntar kali aja kita nemu iron juga sekalian kita. Kemarin kita bikin tempat tunneling gitu ya Saber ya. Coba-coba terus. Di sebelah sana ada apa? Gak ada apa-apa.
Oke, okay, aku sih berharap nemu Crystal Cave again. Kayak ngarep gitu gak sih nemu Crystal Cave lagi? Sangat-sangat berharap dong, karena Crystal Cave, si kristalnya tuh ada berbagai macam warna. Kalau nggak salah ada 7 warna gitu, dan kita baru nemu 2 warna. Ya kan? Ini kayak gak ada apa-apa pisan gitu, gak ada iron yang tersembunyi. Ah, sudahlah. Ayo kita ambil dulu diamond, emerald dan segala macam. Oh my gosh, my first emerald. Wah, I'm so lucky. Me lucky, lucky, lucky. And then my gold. Ayo kita ambil yang sebelah sini. Oh, harusnya aku bikin yang silk touch. Like, aku bisa bikin silk touch. Please bisa. Silk. Yes, kita bisa bikin silk touch upgrade. Kita butuh golden pickaxe, string, dan juga pepper. Oke, kita harus cari sugar cane dan juga string. Aku nggak mungkin bunuh laba-laba. Kayak aku menyerahkan diri sendiri untuk mati. Kita harus cari cotton, sabar. Dengan emerald, kita bisa bikin market. Jadi kita bisa beli biji si cotton ini, sabar. Yes. Kayak ini semua tuh sangat 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 kayak rejeki banget gak sih? Jadi aku nggak akan mining dulu diamondnya, nanti kita pakai silk touch supaya kita bisa smeltingin pakai simple grinder. Jadi aku dapat double. Itu apa sih? Ada apa? Ada mobs ya di situ ya? Kalian lihat gak sih? Tuh tadi kayak ada yang berkurang gitu health-nya, sabar. Ya, sampai mana tadi aku sampai lupa kan ngomongin apa. Oke, diamond, kamu please stay in there. Kamu sabar ya sampai aku nemuin redstone dan teman-temannya, supaya kita bisa berkumpul bersama dan bisa menduplikasi dirimu dengan banyak. Oke, kayaknya cukup ya 12 gold. Aku mau save untuk nanti lagi. Sekarang kita prioritasin untuk tunneling dulu. Kemarin kan aku udah bikin tempat tunneling ya kan. Yes. Tuh kan lihat, kalau ada yang merah-merah di maps itu tandanya. Yes, rose gold. Ini aku butuh untuk nanti aku nikah. Ini silver ore ya kayaknya. Aku nggak tahu dia fungsinya untuk apaan. Tapi ya udahlah. Yes, kita nemu another rose gold, which is good. Kita tutup-tutup lagi. Karena kita akan menuju ke bedrock. Semoga sih. Ini aku nggak tahu level berapa ya. Bentar aku cek dulu. Masih di level 19, sabar, kayak masih jauh. Ke level 10 juga belum nyampe. Jadi kita terus aja lurus istiqomah. Ini aku takut bentrok nih sama cave yang yes, ada cave. Tapi aku kayak nggak berani ke sana deh, aku takut. Wow, vampire forest. Oh, ini ada di area vampire. Wow. Tapi aku menemukan sesuatu yang aku cari kayak we don't have any choice. Kita harus ke sana untuk ambil doang. Tapi sih kayaknya aman ya, kita lihat di maps dulu, make sure kalau nggak ada mobs di sini, soalnya aku kayak nggak mau mempertaruhkan nyawa aku untuk something stupid. Kayak ini baru mulai, please. Like, kayak baru mulai. Oke, okay, oke. Okay. Apa itu? Aku kaget kan, ternyata ikan. Ikan-ikan kecil. Oke. Okay. Oke, kita pelan-pelan. Oh, alright. Wow, super duper nervous. Please be mine. Oh yes. Kita nemuin redstone. Itu artinya kita bisa bikin simple grinder. Yes. Oh no 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 no. No. Jangan 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 ambil my redstone please. Eh jangan turun deh, aku takut soalnya di belakangnya ada ini. Wah, mumpung karena banyak banget ini redstone-nya. Jadi aku ambilin ya, sabar ya. Oke. Udah kan? Udah kan? Udah ya, yuk. Oh, itu juga masih ada loh ternyata di situ. Kayak aku nyari muter-muter ternyata ada di situ. Oke, oke, oke. Hah, kayak kalian ngerasa gak sih ini tuh kayak gampang? Ya semoga aja seterusnya gampang ya sampai diriku bisa ketemu lebaran gitu, please. Karena aku ingin sekali bisa menemani kalian, Cella. Sampai nanti selesai puasa ya kan.
Jadi sabar pastiin kalau kalian suka ngeliat aku main hardcore. Jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends to wait. Ini obsidian kah? Kayaknya obsidian deh. Jadi nanti kalau mau nyari obsidian gak usah jauh-jauh ya sabar ya. DC, yes, itu obsidian. Wah. Oke, okay, let's go back. Balik lagi. Oke, okay, kita akan balik dulu ke rumah ya untuk bikin semua yang pengen kita bikin. Next kita baru bisa upgrade rumah. Kalau misalnya aku udah punya armor yang cukup yang bisa bikin tenang hidup ya Saber ya. Kayak karena di sini hidupku hanya sekali doang ya. Ampun sedih banget gak sih? Aku pengen smeltingin dulu goldnya. Gak semuanya mau aku smeltingin. Mungkin kayak 3 biji aja. Kayak bikin market ini kita butuh wool dan juga kayu. Jadi kayak kita bisa keluar ya mungkin melihat sekeliling. Semoga gak ada hewan, maksudnya gak ada mobs yang bersembunyi. Gak ada sih. Kita butuh 4 biji ya Saber ya. Oke. Okay. Hai, jangan jauh-jauh dong. Aku kira vampir ternyata bukan ya. Ada turki-turki yang ada di sini jatuh ke situ. Like kasihan banget. Ini mereka bikin camp di dekat para vampir. Aku ngeliat kayak ada yang oh. Itu ada ghost. Ada hantu. Ini aku sosokan banget gak sih jalan dekat-dekat sini. Dan kalian tahu Fox yang waktu itu awal-awal ada di episode pertama, dia jatuh juga dong ke bawah. Kayak kasihan banget gak sih Saber. Oke. Okay. Dan aku tuh kayaknya install Grimoire of Gaia deh. Oh my gosh. Ada itu jangan-jangan ke situ itu swam ya Saber ya. Jadi kayak bahaya banget ke situ. Soalnya ada kayak si mermaid gitu. Bukan, tapi mermaidnya jahat sih. Ya udahlah, cus. Oh, kaget. Kita cari domba lagi karena aku cuman ada 4 biji. Ini mau aku jadiin tempat tidur, please. Adanya kambing dan ayam. Kemarin aku lihat ada banyak banget domba di mana ya? Mungkin kita ke sebelah sini gitu. Sebenarnya di sekitaran sini banyak banget buah-buahan sih untuk bertahan hidup. Tapi aku belum lihat sapi ya. Mungkin kayak, kenapa jalan aku kayak lama banget gak? Wow, kayak ada yang dead di situ tapi nggak tahu apaan. Oh my gosh, ada creeper. Tuh kan ada creeper bersembunyi. Oke, okay, nggak ada lagi apa ya domba. Aku masih belum berani jalan jauh-jauh kayak takut. Oke. Ada cashew again. Yaudahlah ya, untuk tempat tidur kita iniin aja dulu. Jadiin dulu untuk bikin market gitu. Supaya kita bisa bikin silk touch. Nungguin si domba yang sekitaran rumah ini aja kali ya. Tumbuh lagi bulunya. Like, kenapa jadi banyak ayam sih? Kemarin aku lihat kayak ada banyak banget itu dong. Jangan ke tempat-tempat kayak gitu. Soalnya aku baru ingat kalau aku pakai biome so plenty itu tuh banyak kayak poison ivy. Nanti aku takut kayak kena racun gitu kan. Rumput beracun, please. Ya udahlah, yuk come back home. Let's go come back home. Kayak dombanya harus kita kandangin ya Saber ya supaya dia nggak ini. Kalian lihat gak sih tadi ada yang biru-biru di situ. Kayak aku semenjak main hardcore jadi kayak waspada gitu ya nggak sih? No, Foxina, kau membunuh Chica. Tuh lihat ada domba di sana tapi aku kayak nggak berani gitu ke sana kayak. Wow. Oke, okay, kita akan nanam juga deh, mulai nanam wheat. Please kamu jangan kemana-mana dong. Ya gak sih? Wait. Kayak aku pengen nge-share dulu sebentar. Jangan kemana-mana please Shipina. Shipina please jangan kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita pengen beli, kita juga harus butuh emerald lagi. Lah harus balik lagi dong aku. Ayo kita bikin dulu deh satu ya. Yes, kita udah bikin satu. Kita taruh sini. Itu kan kita butuh ini. Butuh emerald juga Saber. Jadi kita harus balik lagi ke bawah gitu untuk beli si cotton seed. Tapi karena kita desperate banget jadi kayak udahlah beli ya. Kita balik dulu ke bawah untuk ambil emerald. Mungkin butuh 2. Karena kita butuh 2 cotton maybe. Kalau tulang dibikinnya dari apa sih? Aku bisa nge-craft juga gak? Karena kayak impossible banget aku ngelawan skeleton. Oh why?
Oke. Semangat, semangat, semangat. Tak boleh menyerah. Oke, kita akan ambil emerald yang di sini. Aku nggak dengar suara-suara kayak dentuman gitu. Aku nggak tahu apaan. Dan kayak nakutin sih. Oke. Terus kita balik lagi. Oke. Dan crystal cap tuh kayak brankas berharga. Aku nggak. Karena kayak semua hal yang berharga ada di situ. Wow, I'm hungry. Aku baru nyadar dong. Kayak aku mau makan mater aja deh. Supaya hungry cepet naik. Ih, enggak dong. Like, why? Kayak harus masak deh ini mah. Yes, harus masak cuy. Yaudah, yaudah, nanti masak. Kita balik dulu ke atas. Tada, welcome home. Next, aku bakalan bikin elevator ya. Jadi aku supaya tinggal teleport-teleport doang. Pakai apa sih elevator tuh? Butuh apa? Kalau nggak salah butuh Ender Pearl. Jadi aku harus ngelawan Ender gitu. Harus ngelawan Enderman gitu. Wah, why? Why kenapa sekarang my life terasa so hard? Oke, kita lihat cotton seed. Nah, ini dia. Kita akan beli 2 biji. Yes. Terus sekarang saya bingung ya, nanamnya di mana? Like, aku nggak punya iron, aku nggak bisa bikin bucket. Why? 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 Ya udahlah, kita nanam dulu tanpa perlu adanya bucket, bisakah? Kita nanam di rumah ya, sabar ya kayaknya. Soalnya aku takut gitu. Kalau di luar takut dirusak sama hewan-hewan. Jadi aku akan kasih penerangan juga supaya enggak, supaya bisa lah ya maksudnya. Oke, aku akan bikin kandang kecil. Aku bikin 6 fans. Tapi kita ngelurnya kayak gimana ya? Oh, aku bingung. Harus bikin lid. Lid butuh slime. Antara slime ball atau slime in a bucket. Oh, dari raw jellyfish. Itu artinya harus mancing dan butuh string juga ujung-ujungnya. Why? I feel my life so hard. Eh, Dombina, please don't go anywhere. Mumpung si domba lagi di sini, kita trap dia. No, domba, domba, don't go, don't go. Like, are you serious, domba? Ayo kita cari seed. Please, I need you. Oke, kita udah nemu seed. Oh, itu tuh, 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 tuh. Oke, oke, oke. Please, diam aja, jangan kemana-mana, please. Kesel banget gak sih sama si domba tuh. Please, please, diem. Diem. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. No, no! Oke, okay, finally. Alright. Tinggal sekarang gimana caranya nge-trap dia supaya dia gak bisa kemana-mana. Udah diem aja di sini, oke? Okay? Tadi ada satu lagi domba. Domba sini dong. Domba, please jangan turun ke bawah, itu bahaya loh. Tuh. Wow, itu ada ghost. No. Apa itu? Ghost. No. Jangan ke situ, jangan ke situ. Domba mau kemana? Ih, dia ke sana lagi. Ke area terlarang dong, sabar. Ada domba lagi gak sih sekitar sini? Eh, kita lihat-lihat ya, sabar ya. Banyaknya kambing. Ada ostrich. Ada I'm in love with an ostrich. Apakah kita harus... kaget aku kira siapa. Ternyata teteh Mino Satir. Teteh Satir, aku mau bilang Mino Towers. Eh, tapi ini ada marble loh. Wow. Wow. Tapi aku gak lihat vampir. Vampirnya munculnya malam kali ya. Oke. Kita udah melihat keadaan sekitar. Udah tahu sekitar kayak gimana ya. Jadi ya udah, let's go, kita go home dulu sebenarnya. Ini kayak pohon vanila ya. Oh. Udah ada. Oh, ini dia. Yes. Oh, cinnamon. Kenapa aku bilangnya vanila sih? Oke, okay, so in the next episode aku rencananya pengen bikin kandang ayam aja. Supaya kita bisa beternak ayam, at least kita ada resource makanan. Kita udah ngejebak satu domba, kita kurang satu domba lagi untuk kita jebak supaya kita bisa breed ya kan. Wow, ya seperti itulah ya sabar kehidupan hardcore aku di Minecraft yang mana semuanya serba tegang sabar. Dan tetap sampai hari ini diriku masih belum bisa bikin tempat tidur. Oh bisa dong, don't you worry, kita ada white wall. Let's go make a bed.
Finally, aku bisa bocan juga dong. Sorry. Kita akan turn dia jadi warna magenta supaya aku bisa ngewarnain tempat tidur aku. Like, voila. Yay, terus aku tidurnya di mana aku mau tanya? Kayak di sini aja ya. Di samping tanaman-tanaman berharga aku, Sabir. Kita bisa bocan. Yay. Good morning, good morning, good morning everybody. Oke deh, Sabir, kayak sampai di sini dulu kita main Minecraft Hardcore. Di mana di episode kali ini kita udah bisa bikin marketplace supaya aku bisa beli cotton seed, agar aku bisa bikin string, dan kemudian next kita bisa upgrade tools pickaxe aku supaya ada silk in touch. Yaudah deh, Sabir, sekali lagi makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreatif, burn! Bye-bye!